Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syakib Al Salam. Okey, hari ni 8 hari bulan 5, hari Jumaat. So, ada kasut yang nak pergi postage sebenarnya. Tapi aku rasa aku tak pergilah kot. Aku suruh adik aku pergi runner, pergi post kasut. Sebab aku kat kedai aku ada kerja sikit nak buat. Aku nak cabut yang rak kayu kat tengah tu. Sebab aku dalam proses nak order rak lain untuk dia welding nanti. So, aku pergi kedai dulu. Aku ada kerja sikit nak buat. Nanti aku tunggu adik aku datang ke kedai dan ambil kasut pergi post. Rana dah ambil kasut. Okay, so tadi Rana dah datang ambil kasut. Adik aku sendiri, dia yang pergi hantar kasut ke pos hari ni, ke JNT. So aku nak cabut ni, nak perlaikan rak kasut kat depan. Rak kasut ni aku nak cabut satu persatu nanti, sebab aku nak pakai kayu ni untuk buat rak lain yang macam-macam ni. Sebabnya aku nak relaikan rak kasut ni adalah sebab aku nak buat rak lain ni. Aku dah design malam, aku design sendiri pakai tangan semalam. Ni rak besi yang mungkin nak welding satu persatu, nak gantikan rak kayu ni nanti. So aku dah design siap-siap lah. Macam ni lah kedudukan dia nanti. Lepas dah siap nak relaikan rak tu, nanti aku nak ambil ni. Gelap kan, nampak tak? Aku nak ambil rak ni, lemari ni, lemari ke rak ke apa, nak bawa naik atas. Buat letak-letak atas. Kursi ni dah bawa pergi ke sini. Ini dalam almari sini dah bawa naik pergi atas ni. Ni berat almari ni, aku dengan adik aku bawa naik tadi. Berat gila. Ok, dah siap. Lepas tu kayu-kayu ni semua bawa naik atas. So bagi Daewoo Quarter Rano, Mangan dan juga Kuala Rano serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan ini. Kami dari Indonesia Terengganu FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu asar untuk semua muslim dan juga muslimat sekalian. Okay, sekarang dah settle semua. Semua dah settle. Aku nak tutup pintu ya. Lepas tu pun aku nak mandi dekat belakang. Jom mandi panas. Ambil towel. Ambil gigi. Ambil gigi ada dalam toilet. Ambil gigi dah ada dalam toilet. So, aku mandi dulu je. Aku mandi je. Mandi, aku nak pergi ambil kambing bakar dekat kedai mak saudara aku. Aku ada tempah dengan dia semalam. So aku ambil untuk jual dah buat buka puasa nanti. Okey. Sekarang ni aku dah siap mandi. So aku nak solat asar jap. Macam aku suka gila tau kedai ni. Sebab apa? Sebab senang. Kat atas ada tempat tidur, ada bilik. Kat bawah ni ada tandas, ada bilik air. So senang. Macam aku sebelum ni, kalau aku rasa malas nak balik bilik, masa apa, malas nak balik rumah, aku tidur je kat sini. Semua ada bulu gigi aku, tuala aku, baju-baju aku semua dah siap dekat atas tu. So memang seronok gila dapat kedai macam ni. Siap. So sekarang ni, jom lah tutup kedai. Antaranya mewajibkan pelanggan memakai penutup hidung dan mulut. Kambing yang aku dah order. Saya balik. Dari 15 pukul
hari ni panas gila, kau boleh tengoklah. Tengoklah macam mana dia punya cuaca. Sekarang dah pukul 5.10, masih lagi macam ni. Terik matahari. So, sekarang ni sebelum aku balik rumah, macam aku cakap tadi, aku nak pergi ambil kambing bakar dulu. Okay. Okay, sekarang ni aku dah sampai dia punya kedai. Nak pergi ambil ni. Nama dia The Shark Cafe. The Shark Cafe. Banyak lauk yang dia ada. Nasi Arab ada, ayam kambing, kambing bakar, nasi lemak. Ini kami bakar. Ah, kambing, kambing. Di Shark Cafe. Tempahan, tempahan. Okay, so sekarang ni aku dah dapat aku punya kambing bakar. Oi, memang ramai gila orang kedai dia. Dia punya kedai, siapa nak pergi berhadapan dengan hospital Dungun lah. Berhadapan dengan hospital. Seeloknya orang Dungun kalau nak beli untuk bulan puasanya ni je lah. Tempah dululah sebelum pergi, takut habis. Takut habis. Tadi pun aku tengok tadi lebih kurang ada 2 bekas je lagi. Baru pukul 5. Dia buat beratus-ratus bekas yang sehari. Dah tinggal lagi 2 bekas saja. So inilah aku punya kambing bakar ini. Tak mahal, RM10 je dia jual satu bekas. InsyaAllah memang berbaloi. Memang berbaloi, sangat sedap. Okay, aku dah sampai dekat rumah aku. So, dah dapat kambing aku nak. Tadi aku nak beli mutabak kat member aku. Tapi ramai sangat orang. Ikan bakar member aku tadi pun ramai sangat orang. So, perbuka lah apa yang ada secukupnya. Jangan membazir-bazir. Memang sebelum buka puasa macam-macam nak, nanti tak habis. So macam biasalah, sebelum aku menamatkan aku punya video ni, siapa nak berniaga kasut bandar, tolong layari website aku www.youtubebandar. Dan sebelum aku habis, macam biasa, jangan lupa tolong subscribe aku punya channel, like, komen dan share supaya aku lebih bersemangat untuk buat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.